أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مستطالي اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى به من نعمة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dapat kita sambung lagi pengajian ilmu tauhid yang mana kita dah sampai muka surat 17. Kita ulang sikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatuh. Kita ulang sedikit muka surat 16 dulu. Di mana kita sedang bahaskan tentang hukum. Hukum. Hukum di sini artinya itsbatu amrin amrin au nafyuhu anhu, menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara, atau kita nak menafikan suatu itu daripadanya. To affirm or to negate, to mengisbatkan atau menafikan. Misalnya kita nak minum air, nak minum ke tak minum? Nak minum ke tak minum? Lepas tu kita buat keputusan nak minum. Itu hukum. Saya menghukumkan diri saya nak minum. Jangan kita ingat hukum ni hukum semata-mata kita bila kita dengar hukum, kita ingat hukum syarak sebagainya. Tak, tak. Hukum tu sebenarnya nak isbat sesuatu, mengiyakan sesuatu, atau kita nak nafikan sesuatu. Boleh ke makanan ni mengenyangkan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kita hukum ya. Makanan nasi ni mengenyangkan. Itu hukum. Hukum ni terbahagi tiga. Kalau bahasa lain, hukum ni makna keputusan. Yang pertama, hukum akal, law of intellect. Hukum akal, law of intellect. Yang kedua, hukum adat, law of nature. Makan nasi kenyang, ada minyak kereta jalan, ada hujan tumbuh-tumbuhan segar. Ini kita panggil law of nature. Yang ketiga, hukum syarak, law of syariah, hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, berdosa atau tidak, berpahala atau tidak. Ini panggil hukum syarak. So ada tiga macam hukum. Bila nak buat sesuatu, kita nak refer pada mana? Hukum akal, atau kita nak pergi pada hukum adat, atau kita nak rujuk pada hukum syarak. Tiga macam. Kenapa nak belajar buat hukum ni? Sebab nanti kita akan faham, belajar sifat 20 ni, kita nak menghukum adakah sifat kudrat ni sifat Allah? Ya, tidak. Hukum mana nak pakai itu? Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Allah Ta'ala wujud, hukum apa nak pakai? Maka ulama'-ulama' tauhid menyatakan hukum yang dipakai itu ialah hukum akal. Bukan hukum adat, bukan hukum syarak. Bila kita nak menghukum satu sifat ni ada tak ada pada Allah, boleh tak boleh, harus ke mustahil, ni panggil, ni panggil hukum akal. Maka sebab itulah diajar tiga hukum ni supaya dapat beza mana hukum akal, mana hukum adat, mana hukum syarak. Kadang-kadang keliru. Pengertian hukum akal, itsbatu amrin li amrin au nafyu anhu min ghairi takarrurin
wala wad'i wadi'in. Hukum akal ni dia ada tiga ciri-ciri. Yang pertama isbatu amrin li amrin, nak menetapkan suatu perkara dengan suatu perkara menggunakan akal, ya atau tidak. Nombor satu. Nombor dua, min ghairi takarrurin, cara kita nak menentukan tu tanpa berulang-ulang percobaan. Tanpa berulang-ulang percobaan. Tak ada test. Tak perlu nak test. Contoh kalau saya tanya, meja yang besar ni boleh tak masuk dalam gelas yang kecil ini? Perlu tak? Nanti Ustaz, saya nak test dulu. Boleh masuk tak? Tak payah test. Terus tuan-tuan jawab, tak boleh tu Ustaz. Mustahil. Eh, kenapa tak boleh pula? Benda besar nak masuk dengan benda kecil, mana boleh? Itu nama mustahil akal. Tak payah test. Tapi kalau saya kata, air segelas ni boleh tak menjalankan sebuah kereta? Tuan-tuan pun jawab, eh, tak boleh. Tahu mana tak boleh? Tak tahu, tak tahu boleh pula. Baca sudah boleh. Sebab dah test kan? Rosak kereta tu. Masuk air rosak. Ha, dah test. Jadi kita kata air ni tak boleh menjalankan kereta ni setelah dites, yakni berulang percobaan. Bila dia berkait dengan berulang-ulang percobaan, itu hukum adat, law of nature. Air tak boleh jalankan kereta, minyak boleh. Law of nature atau dalam istilah lain sunnatullah, tertib rahmani, macam-macam nama. Memang Allah susun macam tu supaya manusia boleh menjalankan kehidupan ni. Tapi sekarang ni dah ada kereta elektrik ni. Tak mesti minyak. Elektrik boleh jalankan kereta. Atau kata benda ni hukum yang hukum adat. Minyak jalan kereta tu hukum adat. Air tak boleh tu hukum adat. Okey, itu yeah. Dan ciri yang ketiga, hukum akal tiada hantaran. Mana tiada hantaran apa tu? Tidak disusun oleh yang menghantar. Tiada hantaran yang menghantar, mana tak ada siapa susun. Tidak disusun oleh seseorang. Apakah hukum yang disusun oleh seseorang? Hukum syarak. Hukum syarak disusun oleh mujtahid. Nah, dia tengok Quran, dia tengok apa hadis. Allah sebut aqimus solah, dirikanlah sembahyang. Tapi dalam Quran tak sebut sembahyang tu wajib. Cuma sebut dirikanlah sembahyang. Mana perintah? Perintah kalau dah jazam, ulama kata wajib. Barulah datang nama wajib tu. Asal perintah. Perintah yang qat'i. Perintah yang tak ada keraguan. Mesti ini, mesti buat. Barulah datang ulama mujtahid meletakkan sembahyang fardu lima waktu wajib, tak buat berdosa. Hukum ni disusun oleh mujtahid. Adakah hukum akal ni ada yang menyusun? Tak ada. Wah, jadi hukum akal ni hebatlah. Hukum akal ni adalah sesuatu yang diberi oleh Allah kepada semua orang yang berakal. Kecuali digila. Digila tu tak boleh. Tuan cabut. Selagi waras ada hukum akal ni. Nampak? Orang tok-tok guru kata, sebelum mengaji tauhid sifat 20, kena buka akal ni. Kena kenal akal ni dulu. Apa nak kenal akal ni? Kenal hukum akal. Kita tengok pasal tak. Hukum akal ni pula terbahagi tiga. Maknanya akal ni function dia tiga. Wajib akal absolute. Mustahil akal impossible. Jaizul akal, harus, possible. Dari tiga, wajib akal. Akal memutuskan tak boleh. Bukan melalui percobaan, bukan melalui susunan seorang mujtahid, tetapi fitrah akal tu memang tak boleh timbul. Akal tu kata mesti. Kalau saya tanya, dua campur dua genap, dua campur dua, genap ke ganjil? Tuan-tuan jawab, genap Ustaz. Dua campur dua, empat. Empat tu genap lah.
Kalau saya kata 2 campur 2, 5. Tuan kata, saya mustahil Ustaz. Tak boleh, 2 campur 2 mesti 4. Tahu mana? Nak test, tak payah test. Itu wajib akal. Itu wajib akal. Tapi kalau saya kata, kucing kat rumah saya tu, entah macam mana semalam dia bagi salam kat saya. Assalamualaikum. Ustaz, kucing mana boleh cakap? Mana kau tahu? Akal cakap? Tak. Pada biasa saya tak pernah tengok. Pada ke biasa? Hukum adat. Hukum akal? Harus ke mustahil kucing cakap? Harus. Harus. Zaman Nabi Sulaiman boleh? Harus cakap. Habis kita kata kucing tak boleh cakap tu. Kucing tak boleh cakap tu hukum adat. Api kita letak dekat kain yang basah, boleh bakar? Tak boleh. Kena kering Ustaz. Tahu mana? Dah test banyak kali. Orang tak boleh. Hukum adat. Sekarang kita pergi hukum akal. Sekarang kita faham. Akal ni, hukum akal penting difaham. Sebab antara tiga hukum ni, inilah hukum yang digunakan supaya kita faham akal yang Allah bagi ni nak kenal Tuhan. Ini proses ni. Kita ni Allah bagi akal. Akal ni kita nak guna kenal Allah. Tapi sebelum kita pakai akal nak kenal Tuhan, kita kena tahu function dia macam mana. Macam mana akal punya function? Yang pertama kata dia wajib akal. Mala yutasawwaru fil akli adam. Makna wajib akal, perkara tak diterima akal ketiadaannya. Wajib akal. 2 campur 2 mesti 4. Tak boleh 5. Tak terima akal saya kalau saya kata 2 campur 2 5. Tak boleh 5. Benda besar ni maksud saya tak terima. Tak boleh ada. Dia mesti setiap yang ada mesti ada yang buat. Seperti wujud Allah Ta'ala. Ini kita panggil wajib akal. Yang kedua, mustahil akal. Ma la yutasawwaru fil akli wujudu. Perkara tak terima akal boleh ada. Kalau tadi, perkara tak terima akal tak ada. Mesti ada. Itu wajib akal. Mustahil akal, perkara tak terima ada. Tak boleh ada. Macam tadi, benda besar masuk dalam benda kecil, tak terima dia akal. Itu mustahil. Harus akal. Ma yasihu fil akli wujuduh wa adamuh. Perkara diterima akal boleh ada, boleh tak ada. Dengan cara bertukar ganti. Tak sekaligus. Buku ni harus bergerak, harus diam. Harus gerak, harus diam. Terima di akal. Kalau saya kata buku ni bergerak, diam, serentak. Mustahil akal. Tak terima di akal. Perkara harus akal. Kalau saya tanya tuan-tuan, cara kita nak faham ni, kita kena praktis. Besok ni, Allah Ta'ala ada tak ada? Ada tak ada? Harus ke, mustahil ke, wajib? Tuan-tuan jawab, wajib ada. Tuhan mesti ada lah Ustaz, tak ada, habislah dalam ni. Besok ni, Tuhan beranak tak? Ada anak Tuhan lahir. Pelik. Mana boleh Ustaz, tak terima di akal Tuhan beranak. Mustahil. Soalan ketiga, besok ni kita ni ada tak? Tuan-tuan ada esok? Baru terfikir, tak terfikir lah besok saya ada tak ada. Harus ada. Harus. Tapi kalau tengok pada kesihatan, penyakit tak ada, apa tak ada, esok ada. Esok ada. Tapi dalam ilmu tauhid harus ada. Walaupun sihat, harus ada. Harus ada, harus tak ada. Itu mana? Nombor tiga tu. Harus barang sah di akal terima, di akal boleh ada, boleh tak ada. Kalau saya kata dekat tuan-tuan, matahari besok naik belah utara, tuan-tuan boleh terima? Boleh terima tak terima? Mana Ustaz? Mana boleh matahari naik belah utara? Belah barat lah, belah timur lah. Kenapa tak boleh terima? Setiap kali saya tengok matahari mesti naik sebelah timur, turun belah barat. Maknanya itu hukum adat. Itu hukum adat tu. Akal kita sebenarnya boleh terima.
Sebab matahari itu tak mesti naik belah timur. Dia boleh naik belah barat, utara, selatan, boleh. Itu nama hukum akal. Tapi kadang-kadang kita terkeliru kan. Eh, mana boleh? Tak masuk akal, bukan tak masuk akal, tak masuk adat. Ikut adat mustahil matahari naik belah utara. Ikut akal harus. Harus. Tanya lagi. Saya tak makan, tak minum 3 hari tak mati. Sebulan tak mati. Mana boleh tak makan, tak minum sebulan tak mati? Tak boleh. Tak boleh pada apa? Tak boleh pada adat ke pada akal? Pada adat. Pada adat 3 hari tak makan, tak minum, mati ke? Akal? Akal? Ada hukum tak? Akal boleh timur tak? Jangan tengok adat. Akal boleh timur tak? Sebulan tak makan hidup, boleh timur tak? Boleh. Harus. Sebab bukan makanan tu yang menghidupkan Allah. Bila kita bawa macam tu, mungkin kita nampak. Ya, tak, ya juga. Harus. Perhatian. Baik. Tiap-tiap satu hukum ni pula, wajib, mustahil, harus ni, pecah dua. Catat sikit. Satu nama dia daruri. Satu nama dia nazari. Wajib ada wajib daruri, wajib yang mudah faham. Contoh wajib daruri macam mana? 2 plus 2, 4. 2 campur 2, 4. Ayat tu senang. Cuba ini pula. 2 campur 2 kali 214 tolak 6. Tolak 6. Ha? Kuasa 4. Ampuh dah faham. Susah tu Ustaz. Itu wajib nazari. Tak sampai ke situ susah. Tapi wajib. Itu wajib nazari. Mustahil pun terbagi dua. Daruri dan nazari. Harus juga terbagi dua. Daruri dan nazari. Daruri makna mudah faham. Nazari nak kena fikir lama sikit. Macam saya kata, alam ni ada tak pencipta? Tengok alam, nampak tak Tuhan? Itu nazari. Kalau tak dipikir, tak dapat. Yang tengok alam, nampak alam. Baik, perhatian. Melalui hukum akal wajib, mustahil, harus ini dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap Tuhan, yang dikatakan mengenali hukum-hukum akal terhadap Tuhan bukanlah mengenal hakikat diri Tuhan. Perlu saya ingatkan, yang kita belajar ni, ini basic asas, yakni mengenal Tuhan perantaraan akal, makrifah akliyah nama dia. Tapi nanti ada satu lagi mengenal Tuhan ni, mengenal Tuhan dengan zauq, rasa hati. Itu namanya makrifah zauqiyah. Jadi kita ni bermula dengan makrifah akliyah, mengenal Tuhan. Jangan sampai Tuhan ni sama macam makhluk. Settle yang ni, barulah kita berpindah kepada tarekat. Ini syariat. Kenal Tuhan dengan akal, syariat. Kemudian tarekat. Kemudian hakikah. Dan akhir sekali makrifah. Nah, makrifah yang kedua ni, makrifah zaukiyah. Zaukiyah, hati dah bersih, tak ada tumpuan benda lain daripada Allah. Nanti Allah akan dekatkan kita pada diri, mengenal dengan perasaan. Itu lain. Itu kita mengenal Allah dengan zauk, dengan syuhud, dengan memandang. Sekarang ni kita nak mengenal Allah dengan akal. Ini asas. Dari sini, nanti dia akan pindah ke sini. Jadi jangan campurkan tu. Kadang-kadang kita, ini mengenal Allah ni. Mengenal Allah ada dua. Mengenal basic, mengenal zauk akhir. Baik. Lepas tu dia kata apa dia? Lepas tu dia kata, mengenal Tuhan ni bukan mengenal hakikat Tuhan. Kita tak boleh kenal hakikat zat Tuhan. Tak boleh. Mustahil. Kalau orang tanya, boleh tak mengenal zat Tuhan? Mustahil. Mustahil kita kenal. Mustahil apa tu? Mustahil aribi. Kerana, atau mustahil syar'i. Kerana Allah sendiri memberitahu kita tak akan kenal. Allah kata apa? Wa yuhadzirukum nafsah. Allah menakutkan kamu tentang diri sendiri. Kamu tak akan dapat. Kau tak akan dapat memahami hakikat. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda,
anta kama athnaita ala nafsik la uhsi sana'aka. Ya Allah, aku tak mampu nak sebut sifatmu satu-satu, tak tahu. Engkau seperti mana engkau puji diri engkau dah, aku tak kenal engkau siapa. Hakikat kau aku tak tahu. La tudrikul absar wa wa yudrikul absar. Ya. Takkan dapat memandang, mengenal hakikat Tuhan, tapi dialah yang mendapat segala yang dipandang. Tak boleh. Ya. Itu yang ketiga, dalil yang ketiga. Jadi memang kita takkan dapat mengenal hakikat Allah. Ya. Orang-orang kafir musyrik pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Tuhan yang suruh kami sembah yang kau tunjuk ni, Allah ni, adakah dibuat daripada batu? Ha, dia tanya hakikat ke? Batu ke? Macam ni, ni hakikat kaca. Masjid ni, hakikat dia batu. Kereta tu, hakikat dia besi. Tuhan yang kau suruh kami sembah ni apa ni? Batu ke? Emas ke? Macam patung kami ada emas. Patung kami ada pada batu. Tuhan kau ni buat pada apa? Apa jawapan Allah Ta'ala? Adakah Allah jawab? Tak Allah jawab apa? Allah jawab apa? Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, mu bagi tahu ke umatmu, Allah itu ahad. Satu-satunya. Esa. Tak serupa langsung dengan apa yang diorang cakap. Adakah Allah menjawab? Siapa diri dia? Allah jawab. Adakah Allah menerangkan hakikat diri dia? Tidak. Dia cuma bagi tahu diri dia satu-satunya. Ahad. Satu-satunya. Tak sama langsung dengan apa yang kau tengok. Tak ada. Nak buat banding tak boleh. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau Allah sendiri pun tak menjawab secara direct diri dia tu apa? Tak boleh faham. Ha, jadi belajar tauhid ni kalau tak dia faham, belajar apa Ustaz? Kita belajar mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, bukan zat Allah. Kalau ada orang kata, Ustaz, eh kau belajar apa dengan Ustaz Sapanu? Belajar sifat 20, itu kulit itu. Kau belajar dengan dem ni, dem ajar kau Tuhan bersapu. Tuan-tuan kalau dengar tu, lari cepat-cepat, jangan dekat, itu sesat. 100% sesat. Dia nak mengajar hakikat Tuhan. Rasulullah pun bila ditanya oleh orang musyrik, hakikat Tuhan tu apa? Qul huwallahu ahad. Ahad mana esa, mana? The only one. Tak ada persamaan langsung dengan apa. Tak boleh nak cerita. Itu pun nama. Itu kata kata Sayyidina Ali, al-ajzu al-idrak idrakun. Al-ajzu anil idrak, idrakun. Lemah engkau daripada mendapat, itulah mendapat. Maksudnya, lemah engkau memikir Tuhan ni macam mana, tak itu, tak ni, tak. Habis macam mana tu? Macam yang tak. Macam yang tak. Yang tak sama semua. Laisa kami tu syait. Tu Tuhan. Itulah Tuhan. Akhir, kata kalau saya pernah seronok mengajar tauhid. Kalau mengajar fiqah, kena mengajar sampai faham. Tauhid ni kena mengajar sampai orang tak faham. Bila dah tak faham, tu faham. Boleh? Dah faham tak? Tak faham? Tak faham? Dah faham? Kena mengaji sampai tak faham. Sampai tak faham Tuhan tu apa. Tapi jangan mula-mula tak faham. Dia kena faham, faham, faham. Dah tak faham dah. Macam mana tu say? Tuhan ni macam mana ni? Alhamdulillah, sudah faham. Kalau saya tanya dah faham? Oi, faham. Tak faham lah Tuhan ni lah. Faham. Ah, tak faham ni. Saya kena ngajar tuan-tuan sampai tak faham. Sonok kan? Belajar sampai tak faham senang. Susah nak belajar sampai faham. Ni belajar sampai tak faham. Perhatian. Melalui hukum akal, wajib mustahil harus dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap Tuhan. Ustaz, kalau kita tak pakai hukum akal, nak kenal Tuhan terus gitu je boleh tak? Tak payah hukum akal. Terus baca Quran terus kenal Tuhan itu. Tak payah main wajib saya harus ni buat apa. Kita baca Quran terus kenal Allah. Qul Allah wa Allah usamad. Boleh tapi tak kukuh. Boleh tapi tak kukuh. Kenapa? Bila ada syubhat, kita dah mula dah. Ni. Tuhan ni baca Quran. Ar-Rahman wa 'alal 'ashistawa. Allah beristiwa di atas arasy.
duduk ke? Macam mana orang Islam? Ah, dah mula. Tak lagi pun makan, susah nak, nak faham. Susah nak faham. Boleh tak Allah menjelma jadi orang? Eh, boleh kot. Dia kuasa kan? Ha. Kan dah mengagau. Sebab mengenal Allah tak melalui hukum akal. Saya dah jumpa banyak lah. Dah saya pernah test benda ni. Mengenal Tuhan tak nak pergi buat akal. Nak terus direct je. Nak zikir je. Terus kenal Allah. Tu yang akhirnya jadi macam ikut ayah pin. Kenapa saya berani cakap? Sebab saya pernah duduk depan ayah pin. Saya pernah tanya dia. Saya pergi kampung dia. Soal dia. Marah mengikut dia kat saya. Ya? Itu kata tu. Jadi, mengenal Tuhan ni mesti melalui hukum akal. Jangan tolak. Kita orang biasa. Melainkan kita ni majzub. Majzub ni Allah ambil kita langsung kenal. Diangkat kita terus makrifat pada dia. Adakah Tuhan buat? Tapi jarang-jarang. Orang panggil wali majzub. Dia tak melalui hukum akal ni. Langsung Allah buka hijab hati dia, kenal Allah. Ada? Itu jalan luar biasa. Kita ni orang biasa. Maka jalanlah seperti biasa. Jangan belajar ilmu tauhid sifat tu. Habis. Inilah maksud perkataan ulama. Jadi yang dikatakan mengenal Tuhan apa? Mengenal hukum-hukum akal terhadap Tuhan. Hukum akal. Kita buka akal. Inilah maksud perkataan ulama, awaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis tu. Kata ulama, awal-awal agama mengenal Allah. Sebelum kita buat sembahyang, sebelum kita puasa, sebelum kita buat lain, kena kenal Tuhan yang disembah tu siapa. Ini yang disembah tak tahu siapa. Sembah je. Menyembah sesuatu yang kau tak kenal. Sebab tu bila menyembah sesuatu yang tak kenal, lama-lama bosan. Tak ada. Tak kenal siapa yang disembah. Kalau kita kenal siapa yang kita sembah tu, barulah ada hubungan hati, ada kontak batin. Ni tak kenal. Ayat ni sembahyang, sembah. Sembah apa? Sembah kekosongan. Tu orang syariat ni kalau tak betul dia sembah kosong. Kosong. Kosong di luar, kosong di dalam. Tuhan tu kosong. Pakat tak ada. Ada pun pada adat saja. Bukan pada betul-betul dikenal. Lepas tu dia kata apa? Permulaan agama tu mengenal Allah ialah mengenal hukum-hukum akal terhadap zat, sifat, perbuatan Allah. Apakah yang wajib bagi zat Allah? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, perbuatan yang wajib mustahil harus, apakah yang mustahil dan apakah yang harus. Jadi dia kata apa sifat wajib Allah, apa sifat mustahil ada pada Allah, apakah sifat harus pada Allah. Bila tahu tiga benda ni, sudah dinamakan orang ini mengenal Allah melalui akal. Tapi belum kenal betul lagi, baru kenal melalui akal ni. Dia belum kenal dengan perasaan. Itu kena mujahadah. Begitu juga dengan melalui hukum ini, dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap rukun iman dan yang selebihnya. Dia akan melarat. Kenal Rasul. Kenal malaikat. Kenal itu semua. Dia akan pergi ke sini. Selain daripada hukum-hukum akal, maka Allah perlu mengetahui hukum-hukum adat dan hukum syarak supaya jelas perbezaannya. Kita tengok buku surat sebelah, hukum adat. Malam ni kita nak masuk sikit hukum adat. Ya, kita dapat hukum akal. Sekarang, apakah hukum adat supaya kita tak terkeliru? Nak guna akal ni jangan sampai kita pakai hukum adat pula. Hukum adat ialah isbatu rabbi baina amrin wa amrin. Bubuh slash. Bubuh nombor satu. Wujudan au adaman. Sampai situ. Wujud atau tidak. Ini masuk nombor satu. Nombor slash. Nombor dua. Biwasitati takarrur. Itu nombor dua. Ma'asihati takhalluf. Nombor tiga. Wa'adami ta'thir ahadihima fil akhar. Nombor empat. Jadi ada empat ciri-ciri hukum adat. Yang pertama, isbatur rabb, menetapkan ikatan
ada atau tiada di antara suatu perkara dengan perkara lain. Itu kemudian ikatan. Contoh ikat macam mana? Ada api, ada terbakar. Tak ada api, tak terbakar. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Ini hukum adat. Ini hukum adat ni. Tak ada makan, tak ada kenyang. Jadi ikatan antara makan dengan kenyang, itu namanya hukum adat. Ini ciri yang pertama. Kait antara dua perkara, ada atau tiada. Ciri yang kedua, dengan perantaraan berulang-ulang percobaan. Jadi kita test banyak kali, makan kenyang, makan kenyang, makan mengenyangkan. Itu nama hukum adat, ciri kedua. Ciri ketiga, setesah tidak menyamai penetapan tersebut. Boleh berlaku sebalik. Makan tak kenyang, makan kenyang-kenyang tak kenyang. Tak macam bismillah ke? 10, tak kenyang-kenyang. Pelik dia. Selalu makan buat sikit dah kenyang, tak kenyang. Besok makan sikit dah kenyang. Jadi macam mana? Ada pula tak makan tapi kenyang. Lagi pelik. Maknanya hukum adat ni boleh berlaku sebaliknya. Sah tak berlaku macam tu. Api bakar, api bakar. Tiba-tiba masuk Nabi Ibrahim, tak terbakar pula dah. Tak payah Nabi Ibrahim lah tu. Apa? Tai pusar. Jalan hati api tu. Tak terbakar lagi dia. Baik. Itu masuk hukum adat juga tu. Mempentingkan hukum adat. Api bakar ni hukum adat. Habis. Tapi tak sama lah. Ustaz, kalau macam tu, Tai Pusam dengan Nabi Ibrahim tu sama lah. Sama-sama tak terbakar. Tak sama. Tak terbakar Nabi Ibrahim, itu mukjizat. Tak terbakar kaki orang beragama Hindu berjalan atas api, itu istidraj. Lain. Sama-sama mencari adat. Yang satu mukjizat, yang satu istidraj. Istidrak ni perkara yang diberi pada orang fasik atau kafir untuk tambah sesat lagi. Habis. Macam dajjal kan. Boleh menghidup, boleh mati, turun hujan. Habis. Dah tiga kan? Yang keempat. Wa'adami ta'thir. Tidak memberi kesan antara satu sama lain pada kedua perkara tersebut. Walaupun kita nampak nasi itu masuk, turun kat perut, datang rasa kenyang. Kenyang ni dengan masuk nasi dalam perut ni sebenarnya tak ada kaitan. Kaitan dia pada adat. Kesan bukan. Kesan Allah. Al-Mu'thir wa Allah. Bukan makanan. Ayam kita makan. Ayam hidup, ayam mati. Ha? Tuan-tuan makan ayam hidup ke mati? Kalau makan ayam hidup, saya pun takut juga tu. Ayam mati. Macam mana ayam yang dah mati boleh mengenyangkan perut? Habis siapa? Mana dah tak kenyang tu? Ustaz, bila dah penuh perut tu, kenyang lah. Ya ke? Betul ke kalau dah penuh perut tu? Tak mesti. Tak mesti tu. Kenyang tu datang mana tu? Allah. Lapar tu datang mana? Allah. Sehat tu datang mana? Allah. Habis makan ubat tu? Itu pun adat. Dia tak bagi kesan. Jadi inilah empat ciri-ciri. Bila ada empat ciri-ciri ni, namanya hukum adat. Kalau tak ada empat-empat ni, namanya hukum akal. Hukum akal. Hukum akal, tak ada percobaan. Ya? Tidak pandang pada sihati takhaluf, boleh berlaku sebalik. Tak berlaku pada kesan. Tak. Dia tengok pada akal. Ini adat. Huraian, misalnya, tambatan makan dengan kenyang. Test tiga kali. Makan kenyang, makan kenyang, makan mengenyangkan. Atau tambatan tak makan, tak kenyang. Test. Hari ini tak makan, lapar. Hari ini tak makan, lapar. Tak makan, lapar. Hukum adat. Walau bagaimanapun, makan atau tak makan sekali-kali tak bagi kesan pada kenyang atau lapar. Hakikatnya semata-mata Allah. Dia nampak, dia nak pergi ke tauhid tu. Nak pergi ke tauhid. Akal dia, dia senang. Makan boleh kenyang tak? Makan kenyang. Harus. Sebab dia tak tengok pada berulang-ulang, dia tak tengok pada siapa yang susu, dia tengok ke akal ni. Adakah nasi ni boleh kenyangkan? Tak tahu. Mungkin kenyang, mungkin tidak. Batu, kalau makan batu boleh kenyang? Batu.
mungkin kenyang, mungkin tidak, dia macam tu. Tapi kalau tengok hukum adat, batu mana boleh makan. Akal dia tak tengok semua tu. Dia tengok benda ni boleh tak boleh. Tengok, dia rujuk pada akal. Kalau dia tak tahu jawapan, jawapan dia harus. Kalau dia tahu jawapan tanpa percobaan, tengok. Kalau mesti, wajib. Kalau tak boleh, mustahil. Itu hukum akal. Yang ni yang nak dipakai mengenal Allah, bukan hukum adat. Hukum adat ni pula terbagi empat. Apa dia tuan-tuan? Ada dengan ada. Nampak? Nombor dua apa? Tiap tak ada dengan tak ada. Nombor tiga, ada dengan tak ada. Nombor empat, tak ada dengan ada. Kita panggil frame of reference. Kita ni, kalau tak belajar tauhid, kita akan terkepung akal kita ni empat hukum. Ada dengan ada. Tak ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Tak ada dengan ada. Contoh macam ni. Kita diajar, kau kalau tak belajar mesti, tak belajar tinggi-tinggi, kau tak dapat kojur. Kau tak ada kojur, tak ada rezeki. Oh, kita dah belajar betul-betul ni, lagi tak makan. Itu apa tu? Ada dengan ada. Tak ada dengan tak ada. Tak ada sijil kau, susah hidup kau. Tak ada tak boleh, tak ada tak boleh. Hukum adat. Akhirnya kita punya takut, tak boleh, tak lulus nanti, tak boleh ni, tak makan. Kalau zaman dulu, zaman dulu sekarang dah tak ada dah. Tak kojo kerajaan, tak ada pencin. Tak ada pencin nak makan jana. Oh, tu orang dulu kan. Kau kerja apa? Swasta. Tak boleh, kau kena kerja kerajaan. Sakit esok, mana kau nak dapat pencin? Orang dulu sekarang tak ada dah. Kau ada? Ditanam. Tertanam daripada kita. Kena. Sampai kita menolak tauhid yang memberi makan untuk Allah. Bukan masalah kerja tu. Masalah kita sampai iktikad. Mesti macam ni, baru macam ni. Kalau tak macam ni, tak boleh. Makan ubat kencing manis, barulah sihat kencing manis. Betul ke? Betul gitu. Yang kita tengok, makan ubat kencing manis, semakin lama, semakin besar beg kencing manis. Beg ubat. Kecil tak ada, dia tambah besar. Maknanya macam mana tu? Betul ke makan ubat sihat? Tengok balik. Makan ubat sihat. Hukum itu ada dengan ada. Baik, jadi kita ni terkepung antara empat hukum. Ada dengan ada. Tak ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada. Tak ada dengan ada. Contoh mana? Ikatan ada dengan ada. Ada kenyang sebab ada makan. Ada pandai sebab belajar. Itu hukum adat. Sah berlaku sebaliknya. Yang kedua, tiada dengan tiada. Tak kenyang sebab tak makan. Tak kenyang, tak makan. Pasal apa? Tak makan. Tak dalam. Kenapa kereta tak jalan ni? Minyak tak ada. Seolah-olah macam minyak tu lah sebenar-benar menjalankan kereta. Kenapa tak sihat ni? Kenapa sakit ni? Tak makan ubat. Itu tiada dengan tiada. Nombor tiga, ada dengan tiada. Ada sejuk sebab tak ada selimut. Ada sakit sebab tak makan ubat. Ada ilmu sebab tak sombong belajar. Ini hukum adat. Yang keempat, tiada dengan ada. Tak hangus. Kenapa tak terbakar? Baju tu tak terbakar? Oh, sebab basah. Ada manik. Manik tu yang menegah. Baju tu basah sebab tu tak terbakar. Sebenarnya bukan sebab basah, sebab Allah jadikan tak terbakar. Adatnya. Nabi Ibrahim tak basah pun tak terbakar. Tak dapat ilmu sebab sombong belajar. Kadang-kadang Allah bagi je ilmu tu. Jadi ini namanya empat hukum adat. Law of nature. Pokok kau tanam macam mana boleh cepat besar? Aku tahu baja lah. Baja grade A ni. Baja ni lah yang tumbuh ni. Ada baja, ada tumbuh. Hukum adat. Boleh berlaku sebaliknya. Itu namanya hukum adat. Lain dengan hukum akal tadi. Nombor tiga. Bukan surat sebelah. Hukum syarak. Hukum syarak macam mana hukum syarak? Khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi'af'alil mukallafi bi'talabi awil ibaha awil wad'i lahu. Hukum syarak
titah perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang yang mukallaf. Titik itu dulu. Saya nak tuan-tuan nampak beza. Hukum akal ialah isbat sesuatu dengan sesuatu atau menafikan. Hukum adat, ikatan sesuatu dengan sesuatu melalui perantaraan berulang-ulang. Tapi hukum syarak, perintah Tuhan. Jadi hukum syarak ni dia berkait dengan sifat kalam Allah, perintah Allah, bukan berkait dengan kudrat dan iradat Allah. Ya, titah Allah yang berkait dengan perbuatan orang yang mukallaf, dengan tuntut atau harus, bitolabi awil ibah awil wad'i lahu, tuntut atau harus ataupun hantaran bagi kedua. Ini kita panggil hukum syarak. Hukum syarak terbagi dua, ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wad'i. Hukum taklifi datang daripada dua, ibahah dengan tolak. Tolak ialah tuntut. Kalau kita perhati dalam Quran, Allah jarang guna kalimat haram ataupun kuriha makruh. Kebanyakan perintah, aqimus solah, dirikan sembahyang, wala taqrabu zina, jangan kamu berzina. Tuntut. Cuma tuntut tu, kalau tuntut itu jazam, tak ada khilaf, nama dia wajib. Kalau tuntut tidak jazam, nama dia sunat. Larangan kalau jazam, Allah larang, tak ada khilaf, maka nama dia haram. Misalnya, jangan kamu berzina. Haram. Jangan hisap rokok. Jangan hisap rokok ni tak jazam, makruh. Benda jazam haram, benda tak jazam makruh. Dan yang satu lagi, harus Allah bagi pilihan. Kulu washrab, makan dan minumlah kamu dan jangan kamu melampaui. Itu nama dia harus. Lima hukum ni namanya hukum taklifi, hukum yang dikenakan pada orang yang sudah baligh dan berakal. Dalam lima hukum ni ada satu lagi, hukum wada'i, hukum hantaran, iaitu titah yang diletakkan bagi tiap-tiap satu daripada hukum taklifi yang lima. Yang ini ada lima: sebab, syarat, manik, sah, batal. Yang ni namanya hukum wada'i. Maksudnya, tiap-tiap satu hukum taklifi ni, dia ada lima hukum wada'i. Kalau nak faham, buka kitab, buka muka surat 24. Siapa ada kitab tengok muka surat 24? Nampak tak gambar rajah? Wajib, dia ada sebab wajib, manik wajib, syarat wajib, sah wajib, batal wajib. Haram, dari lima wak, sebab haram, manik haram, syarat haram, sah haram, batal haram. Sunat pun ada lima, sebab sunat, manik sunat dan sebagainya. Jadi mana tiap-tiap satu hukum taklifi, dia ada lima hukum wada'i. Yang ini saya kena terang panjang sikit. Ramai orang tak faham. Orang ingat hukum Islam ni lima je, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia tak tahu dalam lima tu ada lima lagi. Sebab, syarat, manik, sah dan batal. Ini akan saya terang lagi. Hukum taklifi terbahagi lima: wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Wallahu a'lam. Nanti saya sambung. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Ada yang tak jelas? Tak ada soalan? Tak ada soalan . Jadi saya harap tuan-tuan dah malam ni cuba bezakan yang mana hukum akal, yang mana hukum adat, yang mana hukum syarak. Syarak ni cerita dia panjang sikit sebab nak terang macam mana lima hukum wada'i ni boleh masuk dalam lima hukum syarak. Kan? Nak terangkan pula wajib ni makna apa? Sunat ni apa? Haram apa? Sebab wajib tadi tu, kita baca tadi, dalam hukum akal ada wajib. Dalam hukum syarak pun ada wajib. Apa beza tu? Wajib akal, wajib syarak.
Kat mana beza? Ini nanti akan saya terangkan. Kadang-kadang terkeliru. Kita tengok dalam Quran. Al-Quran kata apa? Kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup wajib mati. Nah, wajib apa? Wajib apa? Quran tu. Wajib apa? Ada orang jawab, wajib syarak ustaz. Oh, kalau wajib syarak maknanya dapat pahala kalau buat ditinggal berdosa. Maknanya selagi tak mati berdosa. Itu wajib akal. Kerana Allah dah tetap yang hidup mesti mati. Ini contoh lah. Contoh terkeliru antara wajib akal dengan wajib adat. Wajib syarak. Nanti saya akan haluskan lagi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inni kullu mana usta'mil asrarana wa shal min i'tibari akarana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi أمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تكبر الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.